Ini hampir semua SMG udah ya. Ocha des. Ocha des. Di dalam rame. Iya iya rame banget. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Oke, okay, jadi sebelum kita mulai, Oce mau ngasih tahu dulu nih, bro, ya, ke kalian. Untuk kalian yang mau top up Call of Duty Mobile, bro, ya. Cash point Call of Duty Mobile, kalian langsung cek aja, bro, ke Instagramnya, @montoksha, bro. Pokoknya di sana tuh 100% aman, ya, Oce. Jamin aman banget dan terpercaya juga, ya. Kalau udah aman, itu pasti terpercaya, oke? Okay? Yang Oce share itu pokoknya aman, ya, bro, ya. Dan kayaknya juga sering ngadain promo, bro. Kalian langsung cek aja, bro, ya, @montoksha. Oce ulangin lagi, Oce taruh bawah sini, nih, ya. Oce taruh bawah sini, ya. Dan di sana juga kalian gak hanya bisa top up Call of Duty Mobile aja, bro, kalian bisa top up game lainnya, oke? Pokoknya langsung cek aja @montoksha, oke? Di Instagram kalian langsung cek, oke, bro? Let's go. Oke, okay, kita sekarang main sama siapa? Kita lihat, bro. Wow, ada MMO nih, bro, ya. Ini ada Raja Harus nih, bro, kalau kalian tahu, ya. Oke, okay, kita coba ajak main bareng, apakah dia mau? Anjay. Anjay, mau dia. Raja Harus. Eh, Bert, halo. Emang Bert. Halo, halo. Main yuk. Mabar biasa. Boleh. Jai, berdua aja nih. Katanya ada berdua nih. Satu mana? Oh, ini ada. Oh, ada juga. Yo, let's go. Oh, ceweknya. Bucinan itu. Halo, Cha. Halo juga, halo. Ini pakai Harus dua-duanya nih. Gila, emang pasangan berat ini, bucin garis keras. Iya dong. Eh, Bert. Emang mau? Oi. Terus lu attachment-nya apaan? Red Dot Sight. Biasanya enggak apa gimana? Iya, biasanya enggak. Kalau di Harus Legend doang kok. Harus Legend ya. Iya. Berarti attachment-nya ada grip, quick draw sama silencer. Silencer suppressor ya. Suppressor. Oh, berarti lu enggak pakai fast mag gitu ya? Reload-nya lama sih. Gue cobain. Gue coba pakai Harus juga nih. Gue juga jarang banget pakai Harus gue. Gara-gara pakai ini aja nih. Gacha Harus Legend jadi make. Kadang-kadang doang. Ini kan kebetulan nih ada rajanya nih. Mau main gua. Ya coba yuk, pakai Harus bareng-bareng yuk. Boleh. Oke. Okay. Yuk, let's go. Bertiga aja nih. Mau berapa lagi? Se-RW kan? Se-RW. Ya udah bertiga aja lah. Tapi gua jadi nyamuk nih. Jadi nyamuk. Aduh. Ini lah, ada enggak sih? Oh, gitu udah enggak apa-apa. Bertiga aja udah. Anja, ini BTW ini gimana ceritanya ini? Kalian ketemu di CODM apa gimana? Ketemu di mana ya? Anjay. Oke, gue langsung cobain terus MMO. Anjay, enak banget ya. Oh gila, langsung meratakan tuh. Lihat MMO bro, anjay. Bert, emang perbedaannya kalau pakai suppressor sama nggak pakai tuh apa, Bert? Perbedaannya lebih ke ini aja sih, lurus. Jejak pelurunya loh. Oh iya. Entah sugesti aja apa enggak? Sugesti ya. Cuman gue ngerasa kayak gitu. Gue juga sugesti terus sih kalau main ya kayak PDW sugesti mulu gue. Penting banget ya sugesti. Kayaknya tuh ngurangin jarak juga nggak ngaruh gitu. Ngurangin jarak nggak ngaruh juga tuh. Gue kalau jarak ya. Oke. Kalau pakai suppressor kan di statistiknya ngurangin range. Iya, paham. Gua rasa enggak ngaruh. Enggak ngaruh banget nih. Enggak. Oke. Asik. Tapi menurut lu terusnya enakan terus lama enggak sih? Kalau gua menurut gua enakan terus yang biasa aja daripada yang legend. Kenapa? Terus legend sama yang biasa menurut gua lebih enakan yang biasa. Kalau gue prefer yang legend. Skin-skin epic atau enggak rare. Oh iya. Yeah. Cuman soalnya karena ini, sayang aja. Iya, sayang kan. Iya, makanya. Pasti mikirnya gitu sih. Ini kalau bisa di-update scope-nya itu loh agak ganggu. Iya, scope-nya. Kan biasanya kan pengguna Harus itu pakainya enggak pakai RDS ya. Pakai iya, Iron Sight doang tuh tanpa scope. Di Iron Sight-nya juga Iya. Yeah. Ini kalau gue enggak pakai RDS nih, beh. Itu susah banget sumpah. Harus benar-benar pas ke tengah-tengah. Iya. Ini BTW ini kan banyak nih pasti yang penasaran nih, Bert. Kenapa lu udah enggak
di GGWP nih. Kalian semua nih, padahal achievement kalian tuh banyak kan. Kenapa? Pasti kita banyak penasaran. Karena kontrak-kontrak udah habis. Kontrak aja berarti ya? Iya, kontrak udah habis. Major konsisten juga ya kan. Lumayan. Wah, diambil kita. Yuk, let's go, capture. Ini buci nenek diem aja, Bert. Iya. Dia lagi serius banget itu. Oh, lagi serius. Anjay. Mode serius. Kalau buci nenek enggak ini nih, enggak berkompetisi. Ada tim enggak? No. Oh, enggak dibolehin. Oh, enggak dibolehin. Posisi banget berarti nih. Anjay. Apa-apa? Lu posesif banget Bert kayaknya. Iya. Soalnya gua tahu modus-modus pro player gimana. Oh iya paham. Eh tapi gua enggak pernah modus ya. Iya. Cukup dia aja yang jadi pro player. Anjay, cukup dia gitu. Jadi EK ini supportnya ya, support aja lah. Iya. Kalau INF itu kalian tuh tim aja apa gimana? Di INF tim doang. Ini BTW gue kemarin dibantai sama INF. Wow. Enak juga asli. Ternyata harus NC enak ini ya, anjay. Udah dilempatin lagi. Tapi lu senjata selain Rus, kira-kira lu biasa pakai apaan? Bert? Biasanya semua SMG sih bisa, kecuali yang mode burst ya. Pasti bisa sih, pro player semuanya pasti bisa senjata, cuman ya yang lebih difokusin lagi gitu. Iya, kurang. Gue lebih fokusnya ke Rus. Fokusnya ke Rus ya. Iya pak, orang-orang juga taunya Rus. Orang nih di komen gue, ajak itu dong collab si MMO gitu, banyak banget sumpah yang kenal lu. Sih udah nih gue akhirnya baru kesampaian kan nih sekarang nih, aduh yang minta. Sebelumnya kita juga jarang banget main bareng ya, pernah gak sih? Kenapa? Kita pernah main bareng gak sih dulu? No, belum pernah. Iya belum pernah ya. Makanya ketemunya jadi musuh mulu. Iya ketemu jadi musuh mulu, tapi ya gue sih gak pernah musuhan sama orang sih kalau di CWD enggak. Jangan iya. Musuh. Enggak pernah drama gue sumpah. Banyak banget orang. Ya jangan dong. Banget gue gak bisa pakai pistol. Gak ada yang basok high no pistol gue. Gak ada kan? Iya. Gak ada. Tuh. Bisa-bisanya. Ah, nice. Ini gue kayaknya hoki sih. Hoki bisa mengi. Bisa MVP pakai Rus di depan rajanya dong. Hoki gue ini. Enggak sih, lebih ke arah Ocha lebih jago kayaknya. Enggak. Jadi kita gas lagi, omongin lagi. Gue masih penasaran sama Rus. Gaskan. Oke. Gue masih bingung Bert, kenapa GGWP melepaskan kalian gitu. Achievement kalian kan masih konsisten. Masih. Iya makanya. Selain kontrak habis ya karena pandemik ini juga sih. Iya pandemik ya, benar-benar banyak yang ini farewell gara-gara pandemik. Bener banget. Ini bom ini bom yang baru belum dapat tuh. Itu benar-benar guna banget ya. Guna cok. Iya. Bikin slow. Penangkal belut bener banget. Itu main nama DG udahlah kasih itu aja kalian ya 5. Iya. Pakai itu aja dia. Kagak bisa ngapa-ngapain udah. Nangkal belit. Tuh, game banget gue. Nice.
Nice. By the way, Ocha nggak mau nyoba senjata baru nih. Ah, apa tuh Cordet? Gue ada kok. Lu gacha juga? Enggak sih. Pak, kita kayak tertarik kita gitu. Kalau Cordet, gue review dari gue sih, gue lebih prefer ke PDW masih. Gue tetap setia. Jadi King of Cordet. King of Cordet gitu. Itu banyak banget yang ini. Anjay. Kayak kemarin gue lihat udah si Zen, si Clove mainnya bagus-bagus banget pakai Cordet nih. Sedangkan gue bikin konten kemarin Cordet gue nggak sebagus mereka sih menurut gue. Tapi itu benar mirip PDW sih senjatanya menurut gue berarti. Karena pelurunya 40 kan. Banyak itu. Pelurunya berapa 40? Pelurunya. Iya, pelurunya 40, iya makanya itu mirip PDW tuh. Movement-nya juga mirip kayak Patron. Movement mirip iya, aduh. Fire rate-nya juga kencang lagi ya. Itu benar bakal jadi meta sih. Kemarin gue coba juga enak tapi gue tetap ke PDW. Harus setia, iya. Harus setia. Harus setia. Yang bikin gue sampai sekarang karena PDW. Wah, orang-orang ini asem. Kayaknya bakal ada skin ini nih, Legend PDW ini. Iya, iya benar. Lu kan tahu? Apa lu nebak doang nih tadi? Nebak doang. Oh, nebak doang. Tapi emang benar, tapi gue belum bocorin aja. Udah dikasih tahu, itu benar bakal keluar. Juni kalau enggak salah. Juni apa Juli? Skin PDW. Bakal laku tuh sih. Itu bakal laku banget sih menurut gue daripada yang lain. Soalnya kan hampir semua SMG udah ya. Hampir sama SMG udah. Iya. Bener gak sih hampirnya? Hampir sih iya. Tapi yang gue bingungin sih sama CODM, dia kalau ngeluarin senjata legend tuh kayak nggak ngikutin pasar gitu. Yang biasa orang pakai apa kayak dulu tiba-tiba ngeluarin GKS Legend padahal siapa waktu itu yang pakai GKS kan? Iya. Menurut gue sih kalau ngeluarin senjata tuh ngikutin apa yang lagi rame gitu. Ya sekarang sih emang lagi rame kan kayak Rus gitu-gitu emang lagi rame. Cuman sebelum-sebelumnya enggak. Oke, kita capture lagi. Mati mulu gue asem. Astaga, trik main gak tuh. BTW lu kan setim sama si siapa? Vin ya? Si Vin. Yep, si yeah. Vin. Sama-sama player Rus nih berarti dong. Dia kan juga Rus. Sama-sama. Rusnya sama-sama bagus sih. Kenapa, Cak? Rus lu sama dia, ya sama-sama bagus lah. Satu perguruan kali ya. Satu perguruan. Jadi berguru sama siapa kalian? Adalah. Masa sih berguru? Kan kalian yang jadi guru harusnya. Enggak dong. Nah, emang ada gurunya beneran? Ada, Ocha Desu. Apaan? Ocha Desu. Ocha gak tuh. Di dalam orang. Iya, rame banget. Aduh, gua lagi ngulti. Gak ada yang kena dong. Tapi gak apa-apa lah. Jai. Bensin ya. Nice. Kali ini digondong. Emang bener-bener aja MMO. Enggak, ini mau kebetulan aja. Aduh, merendah lagi. Ya, anjay. Oke bro, kayak gitu aja untuk video kali ini ya bro ya. Ini aku bakal lanjutin sih ya. Jadi aku bagi 2 video oke untuk kalian nih bro. Karena kalau enggak ini kelamaan ya, kelamaan. Jadi aku abis ini mau tantang dia. Aku mau tantang dia pakai senjata PDW bro. Apakah dia bisa mengalahkan Ocha pakai senjata PDW? Jadi oke, kita lanjutin lagi nanti. Oke bro, dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.